Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita sedang berdua sedang berada di depan lapangan Sudirman, tepatnya di Simpang 3. Kita berada di di pameran Festival UMKM 2022 yang kedua. Ya, kita simak apa aja yang ada di dalamnya. Come on. Come on, ayo guys, ikutin ya. Kalian tahu di sini tuh tersedia dari untuk outfit, jam tangan, aksesoris semua dan makan-makanan lainnya gitu tuh tersedia di sini. Jadi kalian jangan takut ya guys untuk tidak makan atau dan mencari ya guys ya. Makanan pertama kita jatuh pada pentol mercon ini ya guys. Jadi kita pesan pedes banget, sepedes mulut tetangga. Harga per porsinya berapa nih kak? Hah? Harga per porsinya berapa 15. Nih kak? 15. Oh iya, 15 ya guys. Harga per porsi pentol mercannya. Kita sudah dapatkan ini. Jadi kita akan lanjut lagi cari makanan yang lain dan beserta jangan lupa minumannya dong. Oke, kita jalan lagi, go. Selain pameran makanan, kulineran, dan outfit-outfit seperti baju, aksesoris gitu, di sini juga mengadakan festival fashion show untuk malam ini, malam kedua di Festival UMKM 2022 yang kedua. Jadi guys, selain kita jalan-jalan sini, kita juga bisa nonton, saksikan bakat-bakat yang terpendam di yang berada di orang-orang yang punya bakat di Handil Muara Jawa ini tepatnya. Oke, jadi oh ya, wow, telur gulung. Jadi kita pesen. Jadi kamu ini ya.
Selain pentol bakar, ada sosis bakar, ada tempe bakar, ada ati, ada tahu. Pokoknya macam-macam ya guys. Ya, nanti ada empala juga. Jadi kita beli dulu ya guys. Jadi bule, harga pentol bakarnya berapa ini bule? Sama semua sayang, 35 ribuan. Oh, 35 ribu. Oh ya, oke. Okay. Jadi kita beli 5 ribu ya bule. Boleh. Apa ini yang dibeli? Kita beli, iya campur aja bule. Campur aja. Iya. Pakai sosis. Iya. Hatinya bonus aja. Iya, terima kasih bule. Pedas sedang manis? Manis aja. Ini sedang saya. Sedang. Ya. Terima kasih bule. Ya guys, kita sudah dapatkan bakso bakarnya. Selanjutnya kita terakhir beli minuman. Ayo guys. Ya, jadi guys, untuk terakhir kita beli minuman. Aku milih untuk beli es jeruk. Oke deh. Jadi guys, esnya sudah, jadi kita bayar dulu ya. Terima kasih mas. Oke guys, ini kita sudah dapat. Oke, kita selanjutnya cari minuman lagi untuk. Selanjutnya kita cari-cari dulu ya guys ya. Soalnya iya, yang makanan yang kita beli ini sudah komplit. Ada makanan dan ada minuman. Kayak yang belum komplit ini cuma kita aja ya guys ya. Kita ada tapi dianya belum ada. Canda ya. Sorry ya guys kalau enggak terlalu jelas. Soalnya lagi ribut banget nih guys, padat. Jadi guys, makanan terakhir dengan uang kita 10.000 kita akan belikan kentang goreng ya guys. Oke, mari kita pesan. Ini katanya dari kategori A sampai kategori B adanya. Kategori A itu dari anak umur 7 tahun, kalau nggak salah, kalau bukan 7 tahun, 4 tahun ya guys, sampai 14 tahun. Terus selanjutnya 14 sampai 24. Iya gitu. Tapi mohon maaf ya guys kalau semisal infonya kurang jelas. Iya. Karena kita juga tahu dari telinga kita. Terima kasih mas, uangnya nih, makasih ya. Terima kasih, jadi guys kita sudah dapat ini. Kita sudah dapat ya. Oke, selanjutnya kita akan mereview makanan yang kita beli. Oke, kita lanjut. Belanjaan yang terakhir ya kak? Iya, belanjaan terakhir. Jadi setelah ini kita review ya kak, bagaimana rasanya. Worth it enggak dengan yang harga yang di... Aku yakin sih bakal recommended sih. Iya. Jadi guys, tanpa kalian harus banyak bawa uang banyak, kalian bisa kesini bawa doi, bawa keluarga dan bawa anak apa-apa. Bahkan kita berdua 50.000 cukup ya. Iya guys. Jadi sekarang kita akan mereview ya guys. Jadi kalian jangan langsung-langsungan atau jangan malu. Kita sudah punya makanan semua ini. Jadi kita selanjutnya ini nge-review makanan semua ini ya guys. Ayo guys, kita cobain semua bagaimana rasanya, worth it enggak atau sebagaimanalah rasanya dengan harganya. Oke, mari kita cari tempat untuk review makanan ini. Akan mendatangi kakak Cuma. Iya guys. Gimana jalannya? Sudah ini kak, ini semua makanan-makanan yang kita beli seharga 50.000 kita dapat ini semua ya kak. Oh, pasti enak-enak juga ini ya. Iya, nanti kita cobain review kak ya. Oke. Okay. Okay. Aja saya mau pergi dulu. Oh ya, oke. Okay. Terima kasih banyak ya kak. Terima kasih kak. Oke. Okay. Ya. Sukses ya kak. Oke. Okay. Terima kasih kak.
Rp50.000 dapat apa aja nih? Yang pertama, ini ada kentang mercon. Yang kedua, ini ada kentang goreng. Yang ketiga, ada apa nih? Pentol bakar. Itu apa itu, Kak? Oh, sos gulung. Ini ya minumannya. Kan di mana-mana ada makanan pasti harus ada minumannya ya, guys ya. Sama halnya di mana ada kamu, di situ ada aku. Sorry ya, guys ya. Ini minuman es jeruk dan iced tea. Oke, sekarang kita review ya, guys ya. Oke, guys. Jadi kita akan review. Sebelum kita review makanan, kita buka masker dulu ya, guys ya. Kita mulai dari makanan apa dulu nih, Kak? Kita mulai makanan dari itu aja dulu deh, yang paling ujung. Oke. Gak apa-apa, malu ya guys ya, kita diliatin orang. Takut banget loh. Oke guys, kita akan makan. Ya, dari kakaknya dulu, makan nih Kak, coba review Kak. Makan apa nih? Iya, tadi nasi gulung ya? Iya. Makan. Bagaimana rasanya Kak? Oh lumayan, guys. Rasanya lumayan, guys. Oh enak. Berarti oily. Jadi bagaimana nih menurutnya? Menurut Kakak nih worth it enggak dengan harga berapa tadi ya? 20.000 ya? 10. Oh, 10.000 dari 10.000. Dapat tempat. Oh ya, oke, okay, worth it, guys. Jadi selanjutnya aku review makanan ini ya, guys ya. Pentol mercon. Ini dari kelihatannya aja udah pedes banget, sepedes cibiran tetangga, guys. Kita makan dulu ya guys ya. Enggak punya tetangga di lain. Pedes banget guys ya. Pahanya tuh gurih, pedes, tapi aslinya sedap, mantap. Jadi harus nagih-nagih banget. Serasa kayak nagihnya aku suka sama dia. Ketagihan melihat wajahnya. Ya betul banget. Ketagihan deh. Jadi aku rekomend banget sih, kalian harus beliin ya. Itu berapa Kak? Ini harga Rp15.000. Worth it banget, sangat-sangat worth it. Selanjutnya, mulai kan nih. Apa nih? Apa ya? Oh, ini kentang goreng. Ini tadi rasa pedes-pedes manis-manis ya. Manis ya. Oke, guys. Tadi nih, ya. Kita sama-sama nih, Kak. Yang makanan yang paling lama ditunggu ya guys, kayak nunggu kamu datang ke aku, nunggu kepastiannya sih. Kalau ini aku agak kurang sih, soalnya dia kurang renyah tapi enak banget, worth it lah. Kalau apa kurang like soalnya apa, asam iya, ada asamnya mungkin dari saus tomatnya kan? Iya, saus tomat dengan mayonesnya mungkin atau saus sambelnya, entar lah ya guys ya, bukan kita yang jual. Oke, selanjutnya yang terakhir, makanan terakhir kita pilih ini pentol bakar. Tapi iya, ini kasih bonus ya guys. Jadi itu palanya setiap pembeli dia pasti bonuskan satu, mungkin untuk sedekahnya guys ya. Jadi ini Kak nih, mau makan yang mana nih Kak? Pilih Kak. Hati aja dulu. Hati. Iya. Jangan banyak-banyak hati ya Kak, nanti kurus. Ini aku suka sosis, guys. Lebih baik makan hati sih. Iya. Tapi aku sudah terlalu sering makan hati, jadi aku makan sosis aja ya, guys ya. Kalau ini enggak diragukan lagi sih, kalau kalian ini betul-betul mantap. Mantap, sedap, mantap. Takut banget loh. Hatinya amis atau enggak, Kak? Pokoknya ini enak banget ya guys ya. Pokoknya kalian harus cobain. Kalian kalau kesini bisa bawa cewek kalian, cowok kalian, doi kalian, keluarga kalian. Lihat gebetan yang tak kunjung diberi kepastian. Tapi kalau gebetan. Oke guys. Ya terakhir nanti kita minum ya guys ya. Kita minum. Udah ambil. Cobain semua. Dari semua makanan yang kita beli ini, semuanya sangat-sangat recommended.
Tapi yang paling recommended ini yang pentol bakarnya sih. Terus yang kedua itu apa sih? Iya, telur gulung, guys. Sorry. Terus yang ketiga ini juga sih enggak kalah enak dari telur gulung. Dan yang terakhir sorry ini. Oke. Jadi guys ya, sudah selesai nge-review makanannya dan rating-rating yang kita berikan. Semoga kalian bisa merasakan juga ya guys ya. Jadi ya guys ya, kan kita ini sudah selesai nge-review makan semua makanan dan sudah ngasih kalian rating-rating dan worth it dengan harga dan rasa. Jadi untuk kalian terima kasih ya dan mohon maaf.